Supriyadi kali ini umpan 1-2 dengan kecepatan Supriyadi dan dan ada So Yamamoto yang langsung menendang, sudah diangkat tadi. Tidak menyangka, kaget dia. Ternyata tendangan yang tidak disangka-sangka bisa masuk. Silvio Junior. Gol Junior membuat skor sama kuat 1-1. Dibayar kontan. Satu serangan kali ini. Novian Dani kita berbahaya. Soya Momoto. Celino ngangkat bola lagi. Tidak. Kita lihat lagi-lagi, kita saksikan sebuah kejutan dari Soya Yamamoto, pemain dari Jepang ini. Novian Dani ayunkan. Oh, dan Yamamoto ada dalam kotak penalti. So, Yamamoto menendang ke dalam kotak penalti. Oh, ada Juninho. Dia mendapatkan ruang di sana. Umpan dan gol. Persebaya Surabaya. Tadi Yamamoto lolos. Dan yang kiri, yang finishing. Ya, kali ini mampu. Persebaya Surabaya. Bahaya. Paulo Victor. Gol. Inilah dia predator. Dari Altabala. Show Yamamoto. Umpan berbahaya. Oh, satu kesempatan dan di mulut gawang Ahmad Novian Dani. Berikan kepada Soya Mamoto, Ze Valente. Oh, berikan semangat, Bo. Gol tambah selebrasi dilakukan oleh Ze Valente yang Michele. Dan sekarang peluang kembali Rumere. Rumere. Michael Bonjozi Rumere. Mamoto bahaya kembali terjadi. Soya Mamoto, ada Ze Valente harus mengatakan wall pass. Permainan 1-2 sentuhan dari Persebaya Surabaya. Ini dan terlibat di World Cup Under 20 ya. Ya, oh Soya Mamoto. Sering naik kali ini Yamamoto masuk ke dalam Yamamoto dan gol. So Yamamoto dan juga tusukan berdiri bebas tadi. Bala. Altabala baik sekali dan Victor gol. Paulo Victor to Yamamoto gol tuh, tapi kali ini langsung 2. Iqbal berhasil mencetak golnya, brace pertama sepanjang karir. Soya Yamamoto shooting, Soya Yamamoto gol. Transisi cepat dari Persebaya Surabaya. Paulo Victor kali ini. Paulo Victor.